Kita bakal nyampur-nyampurin lagi kesukaan kita semua. Kita akan mencampurkan semua coklat yang ada di warung. Ini dia di pinggir dari tadi. Iya. Siap mau nyobain coklatnya? Jawab pelan-pelan. Ready? Di video kali ini kita bakal nyampur-nyampurin lagi, tapi kali ini kesukaan kita semua, kecintaan para perempuwi. Jadi kita akan mencampurkan semua coklat yang ada di warung. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa kalian wajib kudu harus subscribe channel Dita Kalista TV, nyalain juga notifikasinya supaya kalian jadi terus. Oke, ini kita udah kumpulin dari beberapa minimarket dan warung. Ini yang kita dapatkan so far so good. Pertama, di sini ada Silver Queen. Silver Queen ada yang rasa green tea, ada yang rasa root nut. Apa? Root nut. Ada yang rasa peri-peri yogurt. Lah, ini coklat apa yogurt? Yogurt. Coklat dikasih yogurt kayaknya. Terus ada juga nih almond with milk coklat. Ada juga yang original. Terus ada juga ini Cadbury yang rasa perut nut lagi. Terus ada rasa coklat biasa, cashew, Oreo. Wis, ada Oreo, guys. Gila, enak banget. Terus abis itu, apa nih? Delphi ada rasa perut nut, ada rasa cashew, dairy milk, dan lain-lain. Pokoknya ada beberapa yang aku tahu dan ada beberapa juga yang aku enggak tahu sih. Yang aku enggak tahu apa contohnya? Yang aku enggak tahu contohnya ini nih. Gua baru lihat nih. Emang kenapa? Minta maaf ya guys, lagi-lagi aku minta maaf atas nama Rafli. Oke, lanjut yang aku gak tahu juga ini nih. Ini sama-sama Delphi, tapi ini pressure. That is what you are. Terus ini take it Delphi. Gak tahu aku. Gak tahu. Lu tahu? Gak tahu. Oke. Delphi lagi. Lah, ini mah istilahnya Delphi, Silver Queen, Toblerone. Ini bukan sampo. Kira iya, apalagi. Ini nih Delphi juga. Kebanyakan begitulah guys. Pokoknya ya ini kayak apa? Waper-waper gitu, tetap kita bakal masukin. Di sini kita lagi mau nge-steam atau lagi ngedidihin air, dikasih mangkok, nanti semuanya kita masukin ke dalam sini gitu ya. Apanya? Emang bisa berubah gitu, tenang aja. Ini kita masukin sini. Nah, nih kita masukinnya berapa-berapa? Semua aja ya? Iyalah, kita masukin ya guys. Ini pertama Manhattan. Ini kita lelehin semuanya guys. Abis itu nanti kita masukin ke dalam cetakan es batu. Atau kalian bisa pakai cetakan apa aja sih sebenarnya. Nanti taruh kulkas gitu. Ini kalau lebih serunya lagi sih nanti kalau misalnya kalian suka dijadiin part 2, aku bakal beli coklat di e-commerce yang ini kalau nggak salah keluaran dari daerah Jogja. Jadi ada coklat rasanya tuh pedes. Belum, ini kan yang edisi warung. Dia udah meleleh. Nanti malu. Udah ngedong. Nah, nanti kita edisi-edisi aja ya. Ada edisi nanti lelehin coklat jadul. Nah, ada juga edisi coklat aneh. Tuh. Ada juga loh, waktu itu aku dibawain sama tante aku baru pulang dari luar negeri gitu deh ceritanya. Kan sosialita bukan main. Nah terus abis itu dia bawain coklat, isi di dalamnya ini alkohol. Ya gua kan masih bocah, kagak makan gua. Biarin bapak gua yang makan kalau mau gitu. Tapi katanya enak. Gua juga bingung sih. Tadah, kita cari yang aneh-aneh pokoknya kalau kalian suka. Kalau enggak suka ya udah enggak usah, ngapain? Kalau kalian coba komen di bawah, kalian tuh paling suka coklat apa? Dark coklat atau coklat putih atau coklat yang penting dikasih atau apa gitu ya. Kalau aku sebenarnya bukan pecinta coklat sih. Jadi kayak kalau misalnya ada orang kalau bad mood makan coklat, kalau lagi dapet makan coklat. Tapi fun fact, kalau kita lagi dapet abis itu mood kita tuh swing banget atau sakit banget perut kita, kalian mesti makan dark coklat. Tapi bener-bener dark coklat yang gak dicampur macam-macam ya, literally yang kayak dark gitu. Nah nanti itu bisa ngebuat mood kalian balik dan ngurangin rasa sakit perut gitu. Tapi aku gak pernah lakuin soalnya takutnya keju gitu enak ya. Kayak keju tuh kayak my life gitu. Banyak juga ini, lama-lama gue juga pegel. Ini bisa juga jadi prank tahu guys buat temen-temen kalian. Misalnya kayak nanti nih Valentine, kalian ngerayain Valentine, kalian ngasih ke pacar kalian apa ke teman kalian gitu coklat, bilangnya bikinan sendiri padahal isinya coklat cabe. Kasih cabe rawit beneran di sini. Ntar dah kita bikin kalau lo mau. Kak, kompornya kecilin. Kecil.
Apinya. Apinya. Ini yang green tea guys, masuk nih guys. Ish. Kata lu bakal enak gak kak? Kalau kata gue mah namanya coklat ya enak-enak aja sih kayaknya. Tapi sih pikiran gue ya manis aja paling. Eh besok-besok kita bikin juga yuk ini nyampurin semua es krim. Jadi es krim apa? Kenapa sih Alika suka ngikutin channel Indira? Oh ini kayaknya enak nih. Kalau dicampur kurang ajar. Oke, karena aku bukan pecinta coklat gitu ya guys, dari semua yang aku masukin ke sini, yang baru aku pernah cobain adalah Toblerone sama ini si Silver Queen yang ini. Ini take it. Waduh. Ya, ya, ya. Ya udah, yang lainnya belum pernah aku cobain guys, karena aku bukan pecinta coklat. Aku pecintanya cinta. Ibnu itu dokter PMS ya guys. Jadi kalau kalian lagi PMS, benar-benar bad mood banget, bawaannya pengen marah-marah, kalian bisa langsung ke Ibnu aja. Dia terima dengan sangat ikhlas. Tahu nggak sih ada tahu kalau misalnya edisi ini Valentine Toblerone yang gede, udah di iya di ini minimarket. Makanya lo ngasih pacar lo ngedoain pacar lo sakit. Kayak coklat umroh satu-satu begini. Iya. Pelok. Terakhir. Lihat pos. Cantik banget sih. Langsung kita hantam. Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Gimana ya rasanya ya? Tapi dia gampang sih melelehnya nih. Seharusnya dia nggak boleh kena air setitik pun. Nggak boleh. Makanya nggak boleh ditutup. Kok yang putih nggak meleleh-meleleh padahal di pinggir? Mahal banget dia kak. Ih takut. Ini dia di pinggir dari tadi. Nah ini satu-satu kan tadi. Iya. 3 hours later. Oke guys, ini dia coklat kita udah jadi. Mau tahu nggak ini coklat apa? Coklat rahasia. Coklat rahasia bener. Rahasia. Iya. Pulang dong. Mau sama kakak siap mau nyobain coklatnya? Ready? Jawabnya pelan-pelan. Ready? Gitu dong. Yang teriak-teriak. Iya. Coba ngomong di sini sombong amat gitu. Sombong amat. Nah, guys, kebanyakan nonton video Indira Kalista dan Au tapi. Sombong amat. Satu. Tiga. Ayo, satu, tiga. Satu. Jadi deh. Mari kita coba. Mau pegang satu? Ini coklatnya. Kakak pegang satu. Dicobain rasanya kayak apa? Ini dia ngomong bismillahirrahmanirrahim. Aduh gigi gue gak kuat. Gimana rasanya? Gimana? Enak. Rasanya kayak coklat apa? Kayak coklat. Kayak Kit Kat. Kayak dibagi ke Kit Kat. Kayak coklat apa? Iya. Lu mau jawab gak sih? Mau jawab enggak ditungguin? Kayak apa? Kayak nyet-nyet. Apa nyet-nyet? Kayak Milo, kayak Oreo, kayak beng-beng. Enak. Udah maklum ya guys. Ini sih menurut aku ya, rasa green tea-nya gak ada. Rasa tadi yogurt apa? Yogurt berry gak ada. Oreo gak ada. Pokoknya literally kayak coklat yang biasa aja gitu. Cuman bedanya kayak ada, kadang ada kismis, kadang ada wafernya, kadang ada kacangnya gitu. Udah gitu aja. Selebihnya kayak kacang biasa sih. Terus? Oh ya, coklat biasa, sorry. Terus abis itu tadi itu guys, kenapa kalian gak sempet ngelihat kita nyetak-nyetakin di sini? Terus abis itu udah beku apa segala macam langsung jumping ke video ini. Ini tuh coklatnya, for your information. Susah banget melelehnya tadi. Benar-benar kita tuh sampai kita tinggal makan siang, dia masih aja kayak gitu. Gak ada perbedaan. Kayaknya itu 1 jam deh aku. Kita tuh ngelelehin ini, terus jadinya tuh cuman kayak coklat beng-beng yang ditumbuk-tumbuk udah gitu doang. Gak ada meleleh-meleleh kayak atas-atasnya gini nih, kayak gini gak ada guys. Akhirnya tadi paksain aja kita taruh di tempat kayak begini. Ibnu udah sampai di ini aluminium, sampai di teflon, sampai di panci. Dia juga gak ngapa-ngapa, ya udah taruh aja, ternyata jadi juga. Udah habis? Oh belum. Gila kali kalau udah habis mah. Ini Sabrina model. Sabrina. Boleh mobilnya ini mobil balap ya, bertemakan mobil balap. Sabrinanya tetap iya, emang begini modelnya. Ya udah guys,
Segitu dulu video kita hari ini. Semoga video ini bisa memberikan informasi lebih ke kalian. Seperti biasa, kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa klik like atau jempolnya. Terus kalian share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian. Komen juga di bawah, aku harus bikin video apa lagi. Dan buat kalian yang belum subscribe channel Indra Kalista TV, belum bergabung sebagai family squad, kalian bisa langsung klik di sini. Dan buat kalian yang belum nonton video aku yang kemarin, kalian bisa langsung klik di bawahnya. Jadi sampai jumpa di video selanjutnya. Bye girl!